Masuk dong Oma, nggak enak takutnya jadi fitnah deh. Gambarnya lama banget pindahnya. Sekarang ini kita kedatangan. Kita kedatangan yang ketampanannya bikin netizen klepek-klepek. Kita panggil dia Babang Tampan. Silakan duduk. Enggak, gue dari tadi sini juga biasa. Gue gini juga biasa aja. Iya. Kan cuma brownies yang boleh cowok sama cowok ya. Diki, gue ladenin lo jeng. Diki, ini tadi kan jadi temennya Aim. Terus... Bukan Diki, beda. Beda. Diki nih yuk. Ini make upnya keren Diki. Tapi sering bergaya seperti Andika Kangen Band, Babang Tampan asal Garut Banjir Pujian. Aku punya tayangannya ini. Tapi emang bener kamu asal Garut? Iya asal Garut. Pertama kali siapa yang bilang kamu mirip Babang Tampan? Itu para netizen lah. Netizen. Jadi di komentar itu kan banyak banget tuh. Ini komentar? Iya komentar ini. Dia itu kan para bestie itu komen-komen lah, ini si Komat ini mirip Babang Tampan. Nah. Mukanya itulah, enggak ganteng, enggak tapi jelek menarik juga. Gitu tapi ya? Menarik. Nah, gitu, ini cocok lah. Bestie. Iya, bestie, para bestie terus, itu. Ya. Terus banyaklah komentar-komentar yang lucu gitu kan. Banyak yang lucu sebelah sini nih, itu lucu. Iya, yang lucu sebelah sini. Terus kata orang-orang itu kan, biarkan sajalah, ya kayak gitulah, biarkan Oma, gitu. Oma, bentar Oma. Lu gak masuk, Wen. Ini bukan satu frekuensi. Gua tuh peka orangnya. Gua ngeliat tuh, Ruben udah nyaman. Makanya gua biarin aja Ruben. Jadi, kalau tadi kamu bikin video tuh ada penonton-penonton itu penonton setia kamu? Bukan, itu sebenarnya Adi itu. Adi aku. Adi. Adi. Kalau Adi temannya Budi. Adi. Jadi aku tuh adik aku suruh jadi penonton inilah penonton. Adiknya di mana? Adiknya di mana posisinya? Adiknya di sininya. Ini adik pertama. Adik pertama yang kedua. Dimana? Di sini. Tangan ini siapa? Di sini. Kosong di sini. Oh ya. Aku ini kamu harus jadi penonton bayaran kayak gitulah, kayak yang di konser-konser. Oh jadi lu ini ya? Iya. Kayak di konser-konser kayak gitulah. Jadi nanti aku kayak gini-gini. Lah, pertanyaan saya, yang nge-shoot siapa? Yang nge-shoot itu ada tripod. Di mana dia posisinya tripod? Tripodnya tripod umur berapa? Dia umur berapa? Tripod itu saudara. Stand HP. Stand up. Yang orang lawak-lawak itu nge-stand up. Yang ini kan kalau pakai HP gini suka ada standby apa tuh? Stand HP gini. Di mana itu posisinya? Tadi kan ada di sini. Posisinya di mana? Kan posisinya kan ini kan di sini. Iya. Stand HP kan di dia nya. Iya. Di sini kan. Kang Punten, itu stand HP, stand jual HP apa gimana? Enggak. Itu stand. Bikin konten. Kumahasin itu nyaho ini. Nah, jadi stand HP di sini penonton bayaran ya. Sini? Ya apa namanya penonton? Sini ya? Di sini ya. Nah, di sini aku konser. Konser. Di sini siapa? Enggak ada. Di sini ada Adi dua Adi yang kayak gini lah ya, buat background tadi kan? Iya, kayak fans, gitu. Fans jadi fans gitu. Ya, enggak itu.
akhirnya jawabanku. Pokoknya bikin itu konten. Bikin konten yang edit siapa? Yang edit aku. Kamu. Yang edit aku, beda sama kamu. Aku. Yang iya, edit aku. Iya. Yang bikin konsep aku juga. Berarti kan bukan kamu kan? Bukan. Iya kan? Iya. Jadi aku. Aku. Enggak gitu juga. Lah benar. Tapi... Iya berarti bukan kamu dong yang edit siapa? Aku. Ya berarti bukan kamu. Aku. Tapi kan aku. Berarti kamu. Berarti aku itu merasa mirip kamu. Sama kamu. Kamu. Lalu terus. Aku itu kan aku. Iya. Nah kan kalau Bang Ruben kan ke kamu berarti ke aku ya. Iya. Kan? Berarti aku. Ya, berarti bang... aku. Berarti ya. Bang Ruben ke kamu. Iya, Bang Ruben ke kamu. Ngapain? Ngapain? Gue sih cuman ngasih tahu ya. Ya. Sekarang permasalahan hidup semakin kompleks loh. Iya, lu masih ngajak bikin masalah lagi ini Omar. Lu dengerin dulu kalimatnya. Paham, lu tahu nggak letak-letaknya di mana? Dia udah bagiin tadi. Iya. Ini tapi kita... emang banyak itu konten-konten kamu di sosmed kamu teh banyak. Banyak banget. Berarti ya. Kamu produktif banget. Iya. Duta semesta udah lakuin belum? Ah? Semesta. Lagu semesta, lagu semesta. Ternyaho hari iya, ternyaho dan Bapak Tampan. Ternyata kan dia gak kurang FYP aspeknya. Eh, tapi gini, kamu ngefans banget sama Bapak Tampan? Ah, ngepes aku suka lagu-lagu dahulu gitu, lagu-lagu nostalgia itu. Lagu nostalgia? Eh, lagu nostalgia bukan. Lagunya Bapak Tampan awal-awal. Oh iya, yang awal-awal kayak gitu. Oke, nah sekarang gini, kalau kita reka adegan mau gak? Reka adegan. Tapi aku nggak mau kamu, tapi maunya aku gitu. Iya aku. Iya ya, aku kan. Aku. Iya kan. Berarti aku sama siapa tuh? Aku sama kamu. Iya aku nih aku, kamu. Aku. Ya udah. Kita reka adegan sama teman-temanku. Iya sama teman-teman. Iya kan. Kawan-kawan ya. Iya sama kawan-kawan. Oke. Berarti mungkin kita namakan mereka kalian ya. Iya. Kalian ya. Kalian dong. Harusnya mereka. Kalau bisa ini jadi pesnya. Oh, kalau bisa jadi pesnya. Enggak ada masalah kita gak jadi pesnya. Iya, ya. Iya dong. Yang minta tanda tangan, yang minta oh, ini. Oh, nanti minta tanda tangan. Iya, ceritanya. Ya. Kasih bunga. Kamu mau kita kasih bunga kan? Iya. Yang minta foto sama. Yang minta foto. Iya. Oh ya udah, ayo. Aku minta pensil. Ayo sama kamu juga yuk. Tahu dong. Spider. Beneran. Mami jadi jualan. Eh, gua mau minta tuh. Gua mau ngefans sama dia. Aku. Oin jualan. Jadi gue temenin dia, gue temenin aja. Milih. Jadi penonton ya, ya. Penonton. Kamu di atas. Dia aku. Aku di atas. Aku. Mic aku mana? Ini beneran ya? Bikin. Coba ini. Iya. Ayo kamu, aku mau nyanyi apa? Cek dulu mic aku. Lagu apa? Lagu Doi. yang ini. Oke, okay. Doi bisa. Tapi lagu lah ya. Bukan fans. Apa? Keluarga saya hilang 2 minggu. Ini mah ibaratnya dia yang ngefans sama Babang Tampan. Ada yang asli enggak sih, Oma? Ada yang asli.
Mana? Ada yang asli. Nah, belum pernah ketemu Bang Tampan langsung. Kamu belum ketemu belum. Nih. Di siang ini mau gak ketemu Bang Tampan? Ketemu Andika mau gak? Kalau ketemu Bang Tampan mau ngomong apa sama dia? Kan aku, gara-gara dia kamu terkenal kan? Aku mau minta foto. Terus? Minta foto. Lu kenapa sih gacor? Kamu minta 100. Dia garuk mulu. Terus apa lagi? Mau minta foto, terus apa lagi? Minta foto, minta konten bareng. Konten bareng? Konten bareng, ya. Itu ya? Ya. Okay. Nyanyi bareng, nyanyi bareng. Nyanyi bareng, insya Allah kalau bisa. Iya, ya. Yuk, kita panggil ini dia. Spesial ya, karena dia belum pernah ketemu Bang Tampan. Coba kau terungkan. Nuhun udah datang dari Garut, ini Kang Komat ini. Si Komat. Beda. Yang mirip Bambang Tampan ini. Kang, kok balonnya nggak dibawa? Biasanya kan begini. Beda. Halo. Halo. Sehat ya? Iya, sehat. Gimana Bapak nih? Bambang. Iya. Tapi agak beda ini, Bambang Tampannya agak beda ini. Ini Bambang Tampan. Bambang Tampan beneran ini? Iya. Ngomong. Oke, kamu seneng gak? Ini kan ada yang maksudnya mirip kamu gitu. Kalau aku sih kayak kurang rela aja. Hah? Aku gak rela. Gak rela? Ada yang miripin aku. Cuma aku satu-satunya Bambang Tampan di dunia. Oh. Coba kau katakan apa yang kau inginkan. Dek, Diki, hitam banget. Foto kali berdua, lu ini gak langka. Miripan mana? Kayak-kayaknya langka loh. Satu, dua. Wah, kok koalisi nih. Kamera, ngarep kamera. Satu, dua. Koalisi nih. Bahaya, weh. Oke, okay, nah sekarang ini nyanyi bareng tanpa di backing ya. Iya. Ya, sendiri ya. Iya. Ya, aslinya. Suara asli ya. Iya. Suara asli ya. Oke, okay, yuk. Ntar dulu, bentar. Yuk, langsung. Kamu apa? Ya. Kamu apa kan? Apa, okay. Insya Allah, insya Allah. Bantu aku ya. Sedikit lah. Di sini aku menunggumu dan percaya. Lompat, lompat. Oke, mau mampir dulu gak ke apotek beli obat? Oke, silakan duduk ya, duduk ya. Oke. Duduk. Nah ternyata apa sih? Komat. Komat suka menirukan vokalis band lain juga loh. Oh, aku punya tayangan. Keren. Special impersonnya. Mencintai kamu penuh rasa sabar. Meski sakit hati ini kau tinggalkan. Ku ikhlas untuk bertahan. Oke,
Charlie. Terus siapa lagi? Aku suka gaya niruin Babang Tampan, Charlie, terus Etiko Sendang. Enggak kayak cuma enggak. Terus Kapten Tantri Kotak, Tantri Kotak? Enggak. Terus Tantri juga enggak mau. Pasti yang tadi lip-sync si Charlie lebih mirip loh. Benar, gua juga ngerasa gitu loh. Oh, lebih mirip Charlie. Iya. Kamu centil-centilnya dapat, Neng. Oh gitu. Iya. Ya Charlie, nih Charlie-nya dapat sama Murni Chania juga dapat. Ada ya? Si Oma dapat teman-teman juga. Iya. Mau bisa jadi ada sama. Ada. Manjang Murni Chania. Ya udah kita coba nyanyi lagu itu ya. Charlie ya. Sama Wendy dong. Sama Pak Wendy. Enggak, dia dulu, baru Charlie aslinya. Yuk. Ya Pak Wendy. Harus sebelah dua ya. Putri Iklan. Pakai suara asli aja. Enggak bisa. Enggak bisa. Ya tapi bisa itu. Enggak bisa. Siapa tahu ada produser tahu yang lihat. Enggak bisa. Aku enggak bisa nyanyi sendiri. Enggak bisa nyanyi sendiri. Iya. Aku jangankan nyanyi, ngobrol aja pales. Masa? Iya. Aku bergetar sedikit aja. Coba sedikit. Aku nyanyi enggak bisa. Coba. Aku bergetar. Itu bagus. Enggak bisa. Aku bergetar. Bisa. Ya udah lipsing. Nih, Awendi yang nyanyi, kamu lipsing. Ya, gaya aja ya. Iya. Awendi yang nyanyi. Aku bergetar. Bisa. Mataku terbang.